Assalamualaikum sob, ketemu lagi dengan saya Rahmat di GYP Channel, gabungan youtuber pemula, channel tutorial tentang semua hal yang menggunakan komputer. Bahagia sekali saya bisa update video di GYP Channel ini, dan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya mencari viewer atau promosi video-video YouTube kita secara gratis melalui aplikasi Facebook. Oke, kita langsung saja ke cara tutorialnya. Agar tetapi terima kasih dulu ke yang sudah subscribe, like dan komennya. Jangan lupa juga untuk sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasinya, terima kasih. Oke, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu kita siapkan dulu video mana yang harus kita promosikan atau video mana yang akan kita promosikan. Saya ambil salah satu video saya ambil video ini. Setelah itu kita copy link video ini. Oke, kita copy. Setelah itu kita masuk ke api Facebook. Dalam hal ini kita masuk ke grup-grup Facebook yang anggotanya banyak dan aktivitasnya tinggi. Kenapa? Agar video yang kita promosikan dapat ditonton dengan banyak orang, banyak viewer dan banyak anggota tersebut. Oke, salah satu contoh, saya masuk ke grup yang ada di Facebook saya. Saya kasih contoh, saya masuk ke grup yang ini. Oke, ini sudah masuk. Saya kasih contoh di sini, komennya 4.8k, banyak banget, dan di sini like-nya 4.9. Oke, kita pastikan bahwa grup ini efektif, viewernya banyak dan aktivitasnya tinggi. Oke, jadi kita kasih contoh postingan di grup dengan like 49k dan komen 4.8k. Oke, kita masuk ke komen. Oke, kita masuk ke komen. Kita paste tempel yang link yang YouTube video kita tadi. Oke, kita enter. Oke. Oke. Sudah muncul. Oke, sudah muncul bahwa kita secara tidak langsung mempromosikan video kita di komen-komen ini dengan komen 4.8k mengklik atau berkunjung ke channel kita. Oke, kita coba lagi, kita masuk ke postingan berikutnya. Ini ada postingan 970 komen dengan 13.000 like. Oke, kita masuk ke komen lagi, kita paste lagi. Oke, kita paste lagi. Oke, sudah dua promosi, masuk ke 22 promosi. Kita cari lagi video berikutnya. Oke, kita lagi. Di sini ada 700 komen, ada 1.6k. Oke, kita masuk ke komen lagi, kita paste lagi, kita enter. Oke, begitu seterusnya. Oke, kita pindah lagi ke grup yang benar-benar banyak viewernya, anggotanya dan banyak aktivitasnya. Oke, kita salah satu lagi masuk ke grup ini. Oke, di sini ada 5.1k komen dan 68.000 komen. Oke, kita masuk ke komen, kita paste lagi, kita paste lagi, kita enter. Kita cari lagi postingan yang banyak komen dan like-nya. Di sini ada 4.4. Oke, like-nya dan 423 komen. Oke. Kita tempel lagi di sini, kita enter. Oke, kita sudah mau promosikan di sini. Oke, begitu saja terusnya. Oke, salah satu lagi kita masuk ke grup-grup yang memang tinggi peminatnya. Oke, di sini ada anggota 352.000. Oke. Di sini ada 2.4k.
696 komen. Oke, kita masuk komen, kita promosikan. Oke, kita promosikan di sini video kita. Oke, enter. Oke. Oke. Oke, kita lagi, ini ada postingan. Postingan di sini sedikit, oke. Begitu saja seterusnya. Sobat, kenapa kita masuk ke grup-grup yang viewernya banyak? Agar harapan kita adalah video yang kita promosikan banyak yang menonton, dari sekian ribu mungkin ada sekian orang yang klik channel kita, dengan mudah kita akan dapat mendapatkan viewer. Oke, kita buktikan metode yang saya gunakan ketika mempromosikan viewer tersebut. Oke, kita lihat di analisa channel saya di sumber traffic eksternal. Oke, di sini dari sumber Facebook saya mendapatkan 26,1%. Ini angka yang cukup lumayan bagi pengunjung eksternal, maksud saya selain dari YouTube, dari eksternalnya itu dari Facebook sekitar 26%. Oke sobat, itu saja tutorial kali ini dari saya, cara promosi video-video YouTube di Facebook gratis. Akan tetapi tentunya hasilnya tidak kaleng-kaleng alias lumayan, namanya juga usaha, semua harus kita lakukan. Dan yang menginginkan link-link grup Facebook yang banyak viewernya dan aktivitasnya tinggi, silahkan kunjungi deskripsi. Saya cantumkan link-link grup Facebook tersebut dan silahkan di copy. Oke, terima kasih sobat yang sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Berbagi kebaikan akan dapat kebaikan. Insya Allah, amin and see you.